Gue sekarang lagi di kantornya Fix nih. Fix production. The party don't start till I walk in. Are you? Selalu, ya, what's going on? Hah? Nah udah pas. Oke. Okay. Nah, tapi gue pengen yang ramai. Yang ramai. Ayo. Di mana? Ajak teman-teman yang lain boleh. Ayo. Kita ngapain? Ikut aja, ikut dulu. Ada mantu enggak? Ada. Mantu konten bini gue. Semua yang mau bermain. Jadi Oke, gimana? Blocking, Pak. Let's do something fun. Oke, Pak. Define fun. Mana? Your definition of fun is different. Oke. Bagi bini lu definisi funnya beda. Kita memiliki dunia fun yang berbeda. Oke, sekarang gua akan mencoba jadi ada jepitan mana dulu jepitan? Ini boleh pinjam ini enggak Pak Jay ini? Iya, boleh. Oke. Nanti gue akan jelasin untuk apa nanti ya, tapi gue taruh dulu di sini. Permainannya sangat mudah sekali sebenarnya, it's very simple and it's very fun karena gue yakin kalian juga pernah waktu kecil mainin seperti ini, berhubungan sama koin. Ini sebenarnya kalau itu my apa ya, my lucky coin. Ini Morgan coin, sebenarnya collectible item di US. Intinya gini, nanti lu pegang bebas mau kiri atau kanan, pada saat nanti apa buatin belakang, abis itu taruh gini. Iya. I'm gonna guess which hand. Gitu. Bertiga dulu, kalian bertiga. Jangan semua. Iya, tadi kan udah. Iya, dia udah. Oke. Mending mereka. Sini. Kalian sini. Tadi kita udah. Kalian tentuin di tangan mana. Oke. Ya, jadi di belakang. Lo tunjukin tangan dulu. Lo taruh belakang dulu. Ya, gua gak liat. Iya, gak liat. Gua gak liat. Oke. Sudah? Oke. Ya, ke depan sekarang. Sekarang gue nggak tahu ya, bisa aja kan ada di tangan ini atau di tangan ini, kan gue nggak tahu. Kalau misalnya gue lihat dari mukanya, jadi kita bicara masalah psikologi, psychological. Gue lihat dari mukanya, itu lo tipikal orang yang go with the flow. Siapa? Terlalu. Tapi banget ya. Ya. Jadi pada saat pada saat tadi gue kasih, dia benar-benar literally pada saat gue kasih pakai tangan kanan, dia tetap arahnya tangan kanan. Kebaca, coba bener nggak? Coba buka. Iya, makanya dikit. Oke. Di kanan. Tapi gini, tapi orang bilang oke, it's luck. Gue hanya beruntung aja. Tiba-tiba ya coba udah mungkin beruntung aja. Oke, sekarang kita coba. Lo lakuin lagi. Bebas lo mau pindahin atau enggak bebas. Oke. Kalau misalnya pertama mungkin nggak keberuntungan, bisa aja. Sekarang kita coba yang kedua. Kayaknya sih perlu skill ini deh. Buat kebanyakan, buat bohongin cewek. Udah, kalau udah taruh depan gini. Udah. Nah, kan gua gak tahu ya, bisa lagi lu taruh, lu tipe kalau orang yang mungkin konsisten gitu kan. Bisa aja kan. Atau misalkan lu ngerasa, gua pengen ngerjain Demian nih. Gua pindahin. Tapi kalau gue liat, karena tadi orangnya go with the flow dan konsisten, dia tetap taruh di kanan. Mungkin. Gua gak tahu. Coba sekarang buka pelan-pelan. Sekarang lagi, boleh? Sekali lagi, bebas. Taruh kiri atau kanan. Wah, di sini dulu. Ya, siap. Dah, aja. Kalau dia tipe kalian challenge, dia tetap taruh di kanan. Tapi kan gue bilang, dia orangnya go with the flow. Jadi dia yang gini. Mungkin kayaknya sekarang gue pindahin gitu. Jadi, sekarang di tangan kiri. Kalau benar, coba lihat. Can we do it one more? Okay. Yes, the last one. This is not fun because he knows me like. Lari dong dari mulut dia. Okay. Lagi. Mungkin ya itu. Pertama keberuntungan, kedua ya masih keberuntungan, ketiga ya mungkin emang kebanyakan mayoritas orang seperti itu. Kita coba sekarang challenge yang terakhir. Menurut lo tau gak kira-kira di mana Put? Gua kayaknya dia balik lagi ke yang kanan. Iya, sama. Jadi dia tuh suka balik ke kesalahan yang lama. Bisa jadi. Berarti di kanan. Kanan. Ya. Tapi kan gua gak tahu ya. Ya. Cuman gini, gimana kalau misalnya gua apa ya, bisa bilang push the limit. Sense-nya gue untuk ngelihat dia. Iya. Jadi pada saat dia naruh di kanan, gue tahu pada saat dia buka, yang ada atas itu yang gambar elang. Gambarnya elang. Mati lu. Waduh. Karena gue tahu tipe kalian dia. Coba. Dia suka apa yang burungnya di atas. Sekarang gini. Berarti di sebelah kanan, pada saat dibuka gini, gambarnya Garuda. Apa? Elang. Elang. Coba lihat dulu yang ini kan kosong kan berarti kan? So. Bener kan dasar? Buka. Wow, dia itu burung, Sob. Kesukaan gue, bos. Burung. Burungnya di tangan.
this is some next level shit yo. Kalau misalnya kiri kanan sih gue kayak masih. Tapi menurut lo gini, semua itu menurut lo ini nggak apa namanya your will, free will, atau it's already written? Menurut lo sudah tertulis atau it's written? Yeah. As I said before, sebelum kita mulai. It's a destiny game. Okay. Oh, it's written? Oh, no. Oh, no way. Holy shit. Oh, yeah, tadi no ingat fucking way. Nah, tadi, no. Tadi mereka ingat gak? Tangan apa aja? Lo ingat gak tangan apa aja? Kanan, kiri, kanan. Iya. Kanan? Iya. Terus buka aja. No. No way. Oh, no! Kanan, kanan, kiri, kanan, Garuda di atas. Jadi ini gue punya ada Kail. Nanti gue akan main sama Raffi sama Gigi dan mereka lagi di belakang. Nah mereka nggak tahu. Ini ada satu Kail yang nyangkut. Ya ini satu. Selebihnya enggak. Nah gue mau. Ini gue akan jadi satu seperti ini biar mereka nggak tahu. Tuh satu lagi dari mana ya? Jadi intinya ini permainannya seperti roulette. Jadi ada tiga. Tiga ini tidak nyangkut, hanya satu yang nyangkut. Intinya mereka harus narik sekuat-kuatnya. Ayo. Jadi gini, kan kita sering banget kalau misalnya main di TV, ujung-ujungnya kalau misalnya gue kan suka kena KPI gitu kan. Nah, makanya ini di YouTube, di channel gue. Ini berarti sesuatu yang wow. Lu jangan main yang ekstrim-ekstrim, gue takut nih. Ah. Enggak. Enggak ekstrim sih. Sebenarnya tidak melibatkan kalian dalam artian mencederai. Tapi gue butuh kesepakatan. Pada saat main ini, enggak boleh mundur. Harus mau. Ah tuh kan. Lu memaksa secara halus enggak, ini. Kan, tapi kan gue udah bilang kalau misalnya tidak mencederai satu dari kalian enggak, tapi intinya harus mau. Ya udah, nih. Apa dulu kasih tahu dulu apa ayo, dulu? Ayo kamu aja enggak boleh nanti dikasih tahu begitu kalian. Oke. Iya, mau. Ya udah mau. Mau sip, oke. Okay. Deal. Selamat. Enggak takut, enggak mau takut. Tuh. Kamu juga berani. Ayo. Enggak takut. Enggak berani apa-apa. Takut. Enggak. Aku penakut. Oh, kamu di channel Sarah takut. Ini juga takut ya sama aja. Selamat. Sip. Oke, okay, deal. Udah, deal. Kalau takut enggak jadi. Jadi intinya gini, ini aku bawa kemana-mana. Ini nggak pernah aku mainin TV karena tadi alasannya tadi KPI. Berarti kalau berhubungan KPI berarti serem dong, berbahaya. Ya Allah, apaan? Tahu buat pancing tau nggak? Iya. Iya. Jadi ini ada tiga ujungnya mata kail tuh, tajam banget. Sebenarnya simpel mainan ya, aku punya tali ada 4. Tugasnya Raffi sama Gigi, nanti pilih yang mana aja bebas, terus ditarik sekuat-kuatnya. Gak boleh naiknya, gak boleh. Gak boleh, harus yang... Oke. Okay. Gitu, ya. Siap. Siap ya? Siap. Siap ya, harus mau ya, ditarik. Oh. Nanti kena muka? Enggak, aku pastiin ini aman gak akan kena muka, Raffi atau Gigi. Deal? Oke. Okay. Deal ya, oke. Okay. Ini aku tutupin biar kamu nggak tahu, biar kalian nggak tahu ini mana yang nyangkut. Intinya dari 4 ini, cuman ada satu tali yang nyangkut sama kailnya. Selebihnya enggak. Gitu. Oke ya, siap. Tarik jadi, ya. Jadi maksudnya kalau bisa tarik nanti kena kesini dong? Ya pokoknya kamu pilih yang mana terus tarik. Nanti. Oh iya belum. Sip? Iya. Oke. Ah! Ah gila si Demian. Ya Allah. Ya, gini nih gue nih. Gue telepon KPI sekarang. Gue yang mau. Robek. Masalah ini nanti kalau gini gimana ini suaminya? Tuh aku tuh. Kayak kan kuat. Orang mah nyemilin martabak lo tengah malam. Dia menyemilinnya kail. Hmm.
gue takut robek. Aku gimana ada aja deh. Ya gue juga gak tega nyelakain lu. Enggak. Ya kalau yakin gak akan salah. Tahan dulu. Aku lihat dia kaget. Allah. Aku tarik langsung? Gua. Tiga. Allah Akbar. Satu lagi boleh diwakil gak sama Raffi aja? Raffi aja yang... Enggak, kamu aja. Cepetan, cepetan sayang, cepetan. Tarik aja langsung. Gak usah pakai hati, ini biar gini. Langsung tarik, tarik aja langsung. Tarik! Tarik! Udah ya, udahan kita. Aku lagi. Bareng? Itu yang mana? Gua atau dia? Oh, aku aja. Raffi aja. Kamu aja. Gak mau. Kamu aja. Aja. Ini bahaya aku. Ya kamu aja gak mau. Baik, gak usah sih. Oke, gua boleh gak ngeliat gak? Boleh. Gua maaf nih pakai tangan gini ya. Inilah. Ya, gua juga. Ini yang nyangkut. Ah, gila lu. Itu nyangkut di situ aja juga udah pedih kan? Ya kalau misalnya... gua tadi narik salah. Kena bibir gua. Males gua. Alhamdulillah saya berhasil. Kan berhasil satu untuk bilang. Oh,